Si kepedulian Crazy Rich Surabaya Melvin Tenggara sudah tidak perlu diragukan lagi. Belum lama ini, Melvin mewujudkan mimpi seorang anak yatim piatu yang ditinggal meninggal orang tuanya karena pandemi COVID-19. Anak tersebut bernama Ramzi, pelajar berprestasi yang punya keinginan naik Lamborghini Aventador. Jadi kemarin ini aku dapat info dari Pak Wali Kota dan Pemkot. Dan kita mau mencoba mewujudkan salah satu dari impiannya tersebut, ujar Melvin mengutip dari kanal YouTube pribadinya, Kamis, 17/9. Didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ramzi datang ke sirkuit Benowo untuk merasakan naik Lamborghini secara langsung. Tidak lama menunggu, Melvin datang dengan Lamborghini Aventador miliknya. Pelajar 11 tahun itu lantas diajak berkeliling sirkuit Benowo menaiki Lamborghini berwarna silver metalik tersebut. Lamborghini favorita kamu apa? Tanya Melvin. SPJ, Aventador, jawab Ramzi. Akhir setelah berkeliling satu putaran, Melvin lalu mengasih kenang-kenangan kepada Ramzi. Ia berpesan agar Ramzi tetap kuat dan terus rajin belajar. Kamu sekolahnya yang rajin, agar bisa cepat sukses. Harus kuat apapun walaupun pandemi. Biar bangga semua, Pak Eri juga bangga,